Pas Ramadan, identik pedagang yang menawarkan beraneka ragam menu berbuka puasa. Namun, pernahkah Anda mendengar pasar Ramadan disertai pertunjukan fashion show? Ya, hanya pasar Ramadan di Expo Center Tanjung ini, satu-satunya di Tabalong, pasar Ramadan diwarnai dengan pertunjukan fashion show. Di pertunjukan ini, para model mengenakan busana muslim dengan paduan batik sasirangan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk memamerkan produk lokal khas Kalimantan Selatan. Melalui event ini, penyelenggara ingin merubah pandangan remaja tentang pakaian daerah. Pada pergelaran ini, para model berjalan di panggung sederhana yang ditonton langsung oleh pengunjung pasar. Salah satu model busana sasirangan, Rinawati, mengatakan di ajang resmi biasanya penuh dengan persaingan dan juga perasaan gugup. Namun, di sini ia mengaku lebih santai dan menyenangkan. Rasanya sangat berbeda sih. Waktu saya mengikuti ajang lomba sama dengan yang tampil biasa di depan umum. Biasanya kalau lomba saya lebih gugup lah, kalau di umum sih biasa aja gitu saya. Kepala Bidang Pariwisata di Sporapar, Lilis Martadiana, mengatakan di pertunjukan yang bersifat umum ini, para model dapat mengekspresikan kemampuan mereka dengan bebas. Bahwa karena ini sifatnya umum, para penggiat seni itu bisa mengekspresikan keseluruhan dari kemampuannya untuk tampil maksimal. Rencana kegiatan menghibur masyarakat pasar Ramadan ini bukan hanya dilaksanakan di Pasar Ramadan Expo Center, namun bergilir ke semua titik pasar Ramadan yang ada di Tabalong. Muhammad Fauzi, TV Tabalong, melaporkan.